Morris Garage adalah produsen kendaraan Inggris. Merek ini tidak terlalu terkenal dan banyak digunakan di Indonesia. Tapi bukan berarti kendaraan Morris Garage tidak bagus. Salah satunya adalah MG ZS. MG ZS adalah jajaran SUV Morris Garage yang harus Anda ketahui. MG ZS ini memiliki spek yang tidak main-main. Mari kita review MG 5 ZS. Tonton sampai habis. Morris Garage pertama kali memperkenalkan MG ZS ini pada tahun 2017. Namun dengan kit terlaris di pasaran, Morris Garage terus mengembangkan mobil ini. Itu sebabnya ada banyak versi MG ZS di pasaran, salah satunya adalah MG ZS 2022. Versi MG ZS ini telah mengalami banyak pembaruan dalam berbagai aspek dibandingkan dengan versi 2017. Salah satunya adalah memperbaharui tampilan, jadi MG ZS juga tersedia dalam beberapa versi yang berbeda. Setidaknya ada 3 varian MG ZS di pasaran, yakni versi Activate, Switch dan McNiffy. Ketiga versi MG ZS tersebut memiliki perbedaan ukuran dan kapasitas mobil. Namun, jika menyangkut dapur pacunya sendiri, ketiga versi ini tidak ada bedanya. Fitur MG 5 ZS. Morris Garage menawarkan banyak fitur di MG ZS ini. Fitur utama mobil ini termasuk mesin tombol tekan, kontrol jelajah, kontrol iklim otomatis, kursi yang dapat disesuaikan, dan lainnya. Untuk fitur keselamatan, terdapat fitur seperti anti-lock braking system, child locks, check engine warning, EBD, electronic brake distribution, VHC, stability control, dan lainnya. Fitur keamanan sendiri meliputi penguncian sentral, alarm mobil, fungsi anti pencurian, immobilizer mesin, dan kunci pintu elektrik. Untuk hiburan dan komunikasi, Anda akan menemukan fungsi radio AM/FM, speaker belakang, koneksi USB, speaker depan, konektivitas Bluetooth, dan panel display layar sentuh. Benar-benar fitur yang sempurna. Selain fitur tersebut, Anda juga dapat menikmati fitur jam digital, tachometer, odometer digital, odometer elektronik, lampu depan yang dapat disesuaikan, rear moon defogger, wiper belakang, indikator kaca spion luar, antena terintegrasi, kaca spion elektrik, airbag penumpang, sensor parkir, pengingat pintu terbuka, kontrol traksi, airbag depan, dan banyak lagi. Spesifikasi MG 5 ZS. Mengenai detail mesin, volume mobil, dan fitur lainnya, Morris Garage ini tidak mengecewakan. MG 5 ZS memang ditawarkan dengan fitur teknis berkualitas tinggi dan setingkat mobil mewah. Sedangkan MG 5 ZS dibanderol dengan harga hanya 280 sampai 320 jutaan. Sedikit lebih murah dan lebih terjangkau daripada jajaran SUV lainnya di pasaran. Detail mesin MG 5 ZS menggunakan mesin tipe ISS-4C. Mesin ini memiliki 4 silinder dan 4 katup per silinder, atau total 16 katup. Valve set yang digunakan adalah VT, Tech Type DOHC. Mesin ini juga menggunakan jenis injeksi bahan bakar MPFI atau multipoint. Isi silindernya sendiri sebesar 1498 cm3 dengan diameter kali langkah sebesar 75 kali 84,8 mm. Sebaliknya, rasio kompresi mesin MG 5 ZS adalah 11,05:1. Dengan spesifikasi mesin tersebut, MG 5 ZS mampu menghasilkan tenaga maksimal 112 PS dan torsi maksimal 150 Nm. Bensin atau bahan bakar yang sama dengan kebanyakan seri SUV digunakan sebagai bahan bakar, jadi tidak perlu khawatir dengan konsumsi bahan bakar yang tidak perlu, karena MG 5 ZS terkenal irit. Daya tampung mobil. Dari segi ukuran, ketiga versi MG 5 ZS memiliki sedikit perbedaan. Ketiga MG 5 ZS memiliki panjang 4.323 mm, lebar 1.809 mm, dan tinggi 1.628 mm untuk versi Activate dan 1.653 mm untuk versi Ignite dan Magnify. Sedangkan jarak sumbu roda ketiga varian adalah 2.585 mm. Jarak sasis 170 mm, bobot 1.290 kg, dan kapasitas tangki bahan bakar 48 liter. Mobil ini juga merupakan mobil bertipe 5-seater atau 5 tempat duduk. 5 kursi tersebut dibagi menjadi 2 kursi di baris pertama dan 3 kursi di baris kedua. Mobil ini juga memiliki 5 pintu yang terbagi menjadi 4 pintu penumpang dan 1 pintu bagasi. MG 5 ZS juga memiliki bagasi 48 liter, sehingga Anda dapat membawa banyak barang. MG 5 ZS menggunakan velg 16 inci atau R16, ban 215/60 R16 dengan ban berbingkai digunakan dengan roda ini. Jenis dan ukuran velg dan ban bekas MG 5 ZS merupakan jenis dan ukuran yang umum. Namun, dimungkinkan untuk mengubah jenis dan ukuran pelek dan ban yang disertakan dari pabrik. Untuk suspensi, MG 5 ZS menggunakan suspensi depan tipe MacPherson strut, sedangkan suspensi belakang menggunakan suspensi tipe torsion beam. Remnya sendiri menggunakan tipe ventilated disc brake pada cakram depan dan belakang. Suspensi dan rem biasanya ditemukan pada SUV, jadi Anda bisa menggunakan jenis suspensi dan rem yang sama selama perawatan. Dari segi transmisi, MG 5 ZS ini menggunakan jenis penggerak 2WD, jenis transmisi CVT, dan gearbox berjenis variable speed. Potential hidden inside